Rival Lastori tercatat sudah mengantar 3 klub Liga 2 promosi ke Liga 1. Klub tersebut adalah PSIS Semarang, 2017 PSS Sleman, 2018 dan yang terbaru RANS Cilegon FC, 2021. Ada anggapan bahwa kalau rival Lastori merupakan jimat bagi kontestan Liga 2. Menurut pemain berusia 24 tahun tersebut, kesuksesan itu merupakan jalan dari Tuhan. Usai membantu RANS Cilegon FC promosi ke Liga 1, rival Lastori akan kembali berseragam Borneo FC. Pasalnya, ia merupakan pemain pinjaman dari Borneo FC. Lebih lanjut, ia merasa lega bisa membawa RANS Cilegon FC naik kasta ke Liga 1. RANS Cilegon FC berstatus sebagai runner-up Liga 2 2021 setelah kalah 1-2 dari Persis Solo dalam partai puncak yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Pada gelaran Liga 2 2021, rival Lastori dinobatkan sebagai pemain terbaik dan berhak menerima hadiah sebesar 100 juta rupiah. Selamat buat Persis Solo, yang jadi juara Liga 2. Kami bersyukur bisa bawa RANS ke Liga 1 dengan kerja keras, tutup rival Lastori. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.